keluarkan. Hari ini saya akan menyampaikan tes minat yang bertajuk memburu malam yang lebih baik daripada seluruh bulan. Jadi siapa punya tahu dengan tepat bila malam pada langkah muncul? Ini ialah merupakan rahsia Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba-hambanya sentiasa tekun melakukan ibadah sepanjang Ramadan. Nanti kita tertarik dengan tawaran amat hebat ini. Satu tawaran yang tidak pernah berlaku di mana-mana tempat di dunia ini. Hanya Allah yang mampu membuat tawaran ini. Firman Allah dalam surah Al-Qadar ayat 3. Maksudnya, malam kemuliaan dan Lailatul Qadar isu lebih baik daripada 1000 bulan. Orang yang beriman dan bertakwa akan memburu Lailatul Qadar. Bahkan malam itu menjadi kemuncak ibadah. Carilah di celah-celah. Carilah ia di celah-celah malam Ramadan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah malam Al-Qadar pada 10 malam terakhir. Pada malam Thank you.
jelas dalam Al-Quran. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Diperintah oleh Allah SWT.
menjadi perisai dan benteng yang kukuh jika dilakukan dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharap keridaannya semata-mata. Oleh itu, orang yang mencari kebahagiaan abadi tidak pernah berasa susah untuk menunaikan puasa Ramadan. Akhir kata, tunaikanlah puasa ini hanya untuk Allah dan kerana Allah sahaja. Maka tercapailah matlamat akhir puasa, iaitu ketakwaan kepada Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada azab neraka.
akhir kata, dalam berpandang mesti berlaku pada setiap tahun sama ada kita menjadi orang yang beruntung ataupun rugi. Itu mesti meyakini kerana ia disebutkan dulu disebut dengan jelas dalam Al-Quran. Sekian. Wabil taufiq wa hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah tazkirah yang bertajuk Ar-Rayyan Pintu Syurga Orang Berpuasa. Rasulullah SAW menggambarkan syurga sebagai suatu tempat yang sangat indah yang disediakan untuk orang beriman dan bertakwa. Sungguh pun begitu. Apabila masuk bulan Ramadan, syurga yang tersedia indah akan dihiaskan lagi. Maka bertambah-tambahlah keindahan syurga. Ibnu Hajar mengatakan bahawa di syurga ada 8 buah pintu. Salah satunya bernama Ar-Rayyan. Orang yang berpuasa dengan ikhlas akan memasuki syurga melalui pintu ini. Apabila semua orang yang berpuasa sudah memasuki syurga, malaikat akan menutup pintunya. Doalah kepada Allah agar kita memasuki syurga. Doalah kepada Allah agar kita menjadi salah seorang yang memasuki syurganya. Keindahan syurga sangat. Walaupun puasa kita terdapat berbagai kecacatan dan kekurangan.
dibuka pintu-pintu seluas bulan Ramadan. Tidak ada peluang yang lebih baik untuk mendapatkan anak kunci pintu syurga Ar-Rayyan hanya pada bulan Ramadan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan tazkirah yang bertajuk berpuasa kerana Allah. Kita berpuasa bukanlah kerana perintah ibu bapa atau sesiapa pun, atau kita malu untuk makan di hadapan semua orang yang berpuasa. Tetapi kita berpuasa kerana telah diperintahkan oleh Allah SWT, Tuhan yang menciptakan kita dan Tuhan yang akan memberikan ganjaran pahala kepada kita. Bagi orang yang beriman, berpuasa bukanlah satu amalan budaya ataupun adat. Puasa bukanlah suatu petua untuk kuruskan badan atau untuk menyembuhkan penyakit. Puasa bukan rutin bulanan atau tahunan. Puasa adalah perintah dan arahan daripada Allah Azza Jalla. Jadi berpuasalah seperti yang dikehendaki dan diperintahkan oleh Allah, bukan mengikut cara kita sendiri. Berpuasa janganlah mengikut-ikut suka hati kita sendiri atau ikut cara kita sendiri. Tetapi berpuasa mesti mengikut apa yang Allah bahu hamba-hambanya berpuasa. Sebab itulah ramai orang yang berpuasa tetapi Allah tidak menerima puasanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menukilkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa ramai orang yang berpuasa tetapi tidak mendapat apa-apa ganjaran daripada puasa kecuali lapar dan dahaga. Betapa ramai orang yang beribadah malam tetapi tidak mendapat apa-apa ganjaran kecuali keletihan penjaga malam. Allah menghendaki orang yang berpuasa yang pertama menahan diri daripada nafsu perut dan nafsu syahwat, yang kedua menahan panca indera dan anggota tubuh badan daripada melakukan perkara yang haram, yang ketiga menjaga lidah daripada bercakap perkara yang sia-sia, lincah, kesat, berdusta, mengumpat dan seumpamanya. Jelas bahawa puasa bukanlah hanya sekadar menahan makan dan minum. Faedah puasa yang paling besar adalah untuk menundukkan hawa nafsu demi mengabdikan diri kepada Allah, menjadi hamba kepada Allah, bukan hamba kepada nafsu. Matlamat puasa tidak tercapai jika nafsu tidak dapat ditundukkan. Sedangkan puasa adalah perisai dan penting untuk tidak melakukan perkara yang haram. Namun perisai tersebut akan musnah jika nafsu tidak dapat dibendung, jika lidah tidak dijaga, jika perkara sia-sia masih dilakukan. Puasa akan menjadi perisai dan benteng yang kukuh jika ia dilakukan dengan keikhlasan kerana Allah dan keridhaannya semata-mata. Oleh itu, orang yang mencari kebahagiaan abadi akan berasa senang untuk menunaikan puasa Ramadan. Akhir kata, tunaikanlah puasa kerana Allah dan hanya untuk Allah sahaja. Maka tercapailah matlamat terakhir puasa, iaitu ketakwaan kepada Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kehendak diri sendiri atau disuruh oleh ibu bapa.
tetapi kita berpuasa disebabkan di suruhan Allah Subhanahu Wataala. Berpuasalah sebagaimana Allah perintahkan kita. Berpuasa bukan seperti mana kita hendak, mengikut cita rasa sendiri. Puasa bukan sekadar tidak makan dan minum, malah konsep yang lebih luas. Jika sekadar tidak makan dan minum, ayam yang mengeram turut tidak makan dan minum. Ketika mengeram untuk menetaskan telur. Ulat yang digantung di dalam kompong di pokok juga tidak makan, bahkan duduk diam tidak bergerak. Allah menghendaki umat Islam untuk berpuasa secara berterusan. Bukan puasa pada mulut. Allah menghendaki umat Islam berpuasa secara keseluruhan, bukan sekadar puasa mulut daripada tidak makan dan minum, tetapi berpuasa sebagaimana panca indera. Ganjaran yang disediakan adalah kampunan daripada Allah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah bersabda, siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala daripada Allah, dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang berpuasa mestilah berusaha untuk menahan diri pada nafsu untuk tunduk dan patuh perintah Allah. Berpuasalah secara berterusan dengan menjaga mata dari melihat benda yang dilarang, menjaga lidah dari bercakap benda yang dicela seperti berbohong, bergosip dan memfitnah, menjaga telinga daripada mendengar perkara yang lawa, menjaga kaki daripada melangkah ke tempat-tempat maksiat, menjaga tangan daripada memegang benda yang haram, menjaga perut daripada memakan atau berbuka